Hi guys, welcome back to Sina Amsalwan Tiba. So hari ni saya bersama trio, tak betul? Tak ingat. Saya buat alias. Hari ni saya nak buat denda lah korang dua. Denda apa so? Denda asal pula? Asal pula? Intai kau nak buat apa kat Ika? Tak hidung kat lempang muka kau. Tak gigi. Tak kelepar. Hari ni Wawa nak buat question kita orang bertiga. Sebab Wawa ada buat dekat IG Wawa tu kan. So, tanpa membuang masa je kita start. So, first question daripada Nek. Apa favourite makanan hampau? Aku tak ingat mana. Okay, aku jawab dulu lah. Aku suka ayam. Apa tu? Ayam gepek? Ayam gepuk. Ayam gepuk. Apa makanan suka ni? Betul lah, ayam gepuk. Kau? Kau cakap Sarawak lagi. Nyah-nyah. Aku makan nasi ayam penyek je. Tipu. Tiru. Aku yang penyek. Sama lah. Aku cakap ayam penyek. Oh, iya. Yeah. Apa hal kau ni? Tak sama internet. Kau otak lah. Okay, intai lah. Tak betul. Aku lanjut. Kau nak apa? Betul. Bihun toyeh. Punya tu sedap. Sedap ni. Bihun toyeh. Okay, dia suka bihun tom yum. So, next. Daripada, kau makan nasi ni. Daripada Belinda Glory Fauziah. Pernah tak benci satu sama lain? Benci. Pernah. Benci. Kau tak pernah weh. Perempuan ni kalau tidur, ya Allah. Yang ini tidur weh. Nak bergaduh, pak. Saya tengah tidur sini, kaki satu naik sini kan, tengah tidur. Tak apa, tak ada mic, tak dengar. Jatuhkan kaki macam ni, lepas tu kan, dia tertolak balik macam ni lah. Aku nak letak tangan tau, dah macam tu dah. Nak tolak dulu kan. Aku weh, sabarlah, aku patutnya aku yang start dulu. Tak ada, channel aku. Okay, aku benci korang, first kalau intern dia suka bebel. Macam makcik-makcik. Kalau ikan dia suka menjerit dalam bilik. Cuma sibuk. Tak ada orang pun. Tak ada orang dekat rumah kita tiga je. Tak, maksudnya Wawa ni kan. Aku pula benci. Aku benci. Tak ada mic. Video tiga orang macam ni lah. Tak, masanya Wawa ni kan. Pagi-pagi lah. Apa? Dengar dulu. Okay. Aku baru nak kerja. Apa dia tak faham? Tak. Wawa. Dah buka mata. Mula sama malam ni. Aku benci betul lah. Saya senang terkejut. Masa nanti bila aku tak kejut, kau nak terkejut aku. Salahkah aku? Memang cinta. Okay, intai lah. Apa yang kau benci? Dah sampai tahu tadi. Tak ni. Kau benci apa? Kau benci apa ikan dekat Intan? Oh, Intan. Ha. Intan. Aku tergigit. Apa ini? Kau benci apa pasal dekat Intan? Sekejap. Kau Intan. Enak. Kalau aku tak kejut dia, sampai esok lah dia tidur. Betul. Kau nak pergi tidur? Aku. Geram je. Sekejap. Kau. Tak bunyi. Muka tengah belak. Kau tak orang okey ni. Tak ada bunyi. Okey dah. Intan dah beritahu kan. Tapi kau bagi tahu pasal aku je tadi. Okey, pasal Ika. Pasal Ika dia suka tidur letak kaki atas saya. Apa yang terimeh tapi. Ya dah, sebab tu aku tolak. Kau letak menggatal kaki aku juga. Tapi kesian lagi satu. Dia suka tidur ujung-ujung katil. Dah lah macam ni. Kuain pasal aku. Sampai saya kejut dia. Lepas tu kan, dia terkejut. Apa kau ni? Lepas tu nanti dia pegang. Apa kau ni? Kau nak terjatuh ke Ika? Ika, muka dia kalau dia bangun. Ya, macam terkejut. Macam ada benda yang jadi. Tahu tak? Barang aku tak jadi pun. Muka dia mata besar. Apa kau ni? Dia keluar. Cepat. Aku tahu benda tu aku kat ujung. Tapi aku macam. Kau dah ujung-ujung kanduk lah tu. Entahlah weh.
Apa ni? Okey. Nas. Okey, daripada Alisa Wida YNT. Tak, kenapa saya ajak? Ni air hujan ke? Alio. Dah berterabur dah Alio kat depan handphone. Dekat skrin. Dia tanya seberapa saya Intan jadikan ke Wawa. Sayang aku tak? Malah seberapa? Saya sayang. Annoying. Seberapa? 1/10. Engkau? Oh Allah. Intan. Apa? Ya, aku kena dekat. Seberapa Ika dan Intan sayang ke Wawa? 1,000,000 Ha? Macam, okey, siapa lah Ika dia benci saya. Dia kata dia tak sayang. Okay, tak apa next. Siapa dia tu? Aku nak sayang. Okay, so daripada Ryan Hassanulisra. Apa yang betul lah. Ryan Hassanulisra. Ika. Kau nak orang jiran sebelah ke dengar suara kawan tu? Ika, dengar lah suara tu. Soalan kau ni. Ika, you rasa ada tak macam nak bertudung ke ada maaf? Ke ada maaf kalau ada salah tanya? Sebenarnya. Niat nak bertudung tu ada korang. Alhamdulillah. Memang ada. Tipu lah kalau tak ada niat tu memang ada. Okay. Dia tunggu masa je. Laju-laju istiqomah. Tak ada niat. Saja kau bertudung. Kenapa? Ya Allah. Kena aku yang ni. Okay, so next daripada Nyak _ Mia Mika. Nyak. Mia. Akak Wawa, apa perasaan akak Wawa bila Intan dan Ika berkawan? Pula. Perasaan saya suka sebab diorang ni suka pada lagi. Sakit otak semua. Semua sakit otak. Ha, apa ni, saya suka je dengan diorang. Lagi-lagi satu bilik dengan diorang ni tak sendiri lah. Okay. So next. Lagi bosan kalau sendu je. So next, Winda Isinanin. Salah, sah. Bukan nama dia, susah. Dia kata, siapa yang paling sering menangis dalam bilik? Intan. Aku tak. Aku memang tak. Kau dua tu, ha? Aku memang tak. Tahu-tahu. Kau dua sama. Tadi lah, dua sama je semua. Menipu semua. Kau abang aku sepedikan tadi. Aku jarang tau. Dah buat jarang. So, nak daripada Agnes _ Lin 2010. Apa? Betul, 2010. Tak payah aku nak sampai full name kau nak sebut. Siapa paling banyak membebel? Intan. Tak? Paling banyak bebel, eh. Engkau. Kau lah. Popak. Aku buat sikit. Wawa, boleh kemal lah sikit perempuan ni. Paling je tak kemal juga. Aku nak tidur susah. Okay, siapa? Tak ada pula. Apa? Tak ada pula soalan. Nia. Apa? Wawa ni kan? Korang-korang nak tahu apa sini? Dia kan, kalau main telefon. Sampai nak satu taman ni, ha? Dengar suara bodoh telefon dia tu. Aku nak tidur pun tak boleh. Dia buka boleh habis pun je. Macam pakcik-pakcik punya sound telinga tu. Makcik-makcik pun. Birthday dia kita sponsor earphone. Speaker. Speaker lagi lah. Kuat gila. Sampai kena tarik silam pun dengar. Daripada Ifah .123456. Cerita paling berkesan sampai sekarang. Paling terkesan kot dia nak cakap. Tapi dia tulis berkesan. Cerita paling terkesan sampai sekarang? Apa dia? Hilang kawan lah. Ya, saya pun. Yang tu je lah. Kau? Hilang boyfriend? Hilang am? Aku hilang orang yang aku suka. Siapa? Kalau orang hilang kau okey lah? Okey je. Okey, keluar jangan terbaik sekarang. Beli seorang kat bang. Okey dah. Ni soalan last lah, last. Penat lah nak buat yang korang. Tuh. Okey, so daripada Love X Haifa, Wawa dan Intan dah okey betul-betul ke dengan Ika? Sebenarnya tak. Macam kita orang cakap lah. Terpaksa lah dengan Ika ni. Tak nak pun, tak nak. Kalau kau? Tak nak juga terpaksa. Terpaksa, ya. Memang. Okay. Aku tak kisah pun. Tak paksa pun. Okay. Macam tu kau pindah bilik. Tidur bilik bibik. Tidur kat bawah. Bibik.
Aku rasa aku lagi tenang kok hidup seorang. Dengan dua ekor yang ostak tak betul. Ya, dia tak betul. Kemarin start malam ni kita pergi mana tak biar ajak dia. Haa, biar. Hidup dia seorang. Takut ke tak takut? Ingat kau dia kereta seorang. Aku seorang je, dia kalau kena kacau. Jadi kalau kau kena kacau, jangan panggil aku. Tak kisah. Aku panggil. Haa, panggil apa? Panggil skandal aku. Am. Tengok Am. Tak, Am. Dia ada skandal baru. Okay lah korang. Awak rasa sampai sini je lah. Nanti makin mengarut kalau lama. So kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, comment, subscribe, share, turn on notification. Bye!